Tok, macam mana Tok tahu benda ni boleh buat saya gerah sebenarnya Tok? Macam mana Tok boleh tahu ni? Tok bomong. Bertanya, bukan ni masalah saya tu. Bukan ni yang saya gerah tu. Salah ke apa yang aku telik ni? Mana-mana je dah tahulah. Sebulan lepas dah tahulah. Dah tahu dulu awal-awal lah. Itulah, inilah. Padahal, salah juga apa yang terteka ni. Tak betul juga tu. Jangan-jangan tu tengok eh. Takut tu salah tekan ni. Tu rasa, tu salah tekan ni. Oh, tu pergi tekan masak nasi. Patutnya nak telik masalah macam kau ni. Tekan ni. Pressure cooker. Apa ni? Katanya tekan ni pressure ni. Aku tekan masak nasi tu. Ah, buat saya tak percaya dekat tok lah. Kadang-kadang periuk ni kan macam-macam ya. Boleh buat sup, boleh buat boleh buat cake, boleh periuk ni. Lah. Nak buat bubur, nak buat sup, nak lembutkan tulang, nak lembutkan daging, semua guna ni. Sekejap je guna ni, kau tahu. Tok salah tekan, tok salah tekan. Kau bagilah tok peluang kedua. Bagi tok peluang kedua. Peluang kedua nak pilih kau. Saya kasih tok ke? Nak bagi peluang kedua, peluang kedua. Tok melawak je lah. Tok melawak je dengan kau. Habis tok selera sangat lah dengan kau tu. Habis tok tak selera dengan tok lah. Maksud tu, peluang kedua tu. Peluang kedua pilih kau. Habis tu tak selera untuk cakap. So bagi peluang kedua tu macam kekasih pula tu. Maruah tok korang pijak-pijak sebab tu. Maruah tok korang pijak tu. Mungkin macam KP ni bergurau lah kita.